Ini perisa Peach Milkshake tapi tak rasa sangat lah peach dia. Isaac Hostman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Hostman TV. Baiklah, macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni. Hari ni aku akan cuba secuba dua aiskrim dan air mixer. Okey, sebenarnya aku tak tahu macam mana nak sebut nama kedai aiskrim ni, M-I-X-U-E, tapi minuman ni memang viral lah, ramai orang tengah cuba sekarang ni. Kanan sekali ni adalah jasmine dengan aiskrim punya apa, air. Yang ni dia punya boba dia air aiskrim. Yang ni peach air aiskrim. Ini pun boba juga ni. Dia ada peach, ada macam-macam aiskrim. Yang kiri ni strawberry lucky. Bawah tu dia ada wafer. Perut kelapa gila, tak sabar nak basahkan tekak dengan aiskrim dan air ni. So jom, jom tengok aku makan. Okay, pertama sekali aku nak cuba aiskrim boba. Dia air esnya, air lekut. Okay, kita, oh, dia ada aiskrim kat atas je ni. Bismillah. Oh, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Oh, okay. Oi. Okay, boba dia lain macam sikit eh. Yang ni boba shake. Hmm. Macam ada rasa teh. Hmm. Bisa apa eh? Oh. Melekat. Okey, untuk mixu ni dia punya boba dia, dia macam kurang kenyal sikit. Ah, dia kurang kenyal. Hmm. Atas dia ada aiskrim. Hmm. Oh, air dia jadi pekat sebab ada aiskrim. Oh, sedap juga ah. Okey, seterusnya yang aiskrim. Okey, aku rasa beza aiskrim. Nampak aiskrim dia kembung tau. Kalau air dia flat. Okey, so so ini adalah peach my shake. So kita kena koyak dulu. Okey. Lepas tu kita, dia bagi sudu juga cantik. Sudu dia kita rasa aiskrim dia. Bismillah. Hmm. Sedap je aiskrim dia. Hmm. Mana dia punya peach? Hmm. Tahu aku kan, kedai ni dia viral sebab murah. Ah, dia punya aiskrim dia sebenarnya murah. Hmm. 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 Sedap. Tapi sebenarnya yang ni sedap dan murah. Hmm. 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 Cuma ini perisa peach milkshake tapi tak rasa sangat lah peach dia. Tak tahulah kalau dia silap aiskrim ke kan. Hmm. Rasa macam aiskrim boba. Tak ada rasa peach. Okay, disclaimer. Mixu ni ada outlet yang ada halal, ada outlet yang belum lagi dapat halal. So, korang tengoklah. Okay, tengok betul-betul. Pastikan outlet tu halal. Baru korang order dan
Minum, makan. Okey, seterusnya aku tak tahulah air apa. Tapi nampak macam ada jelly-jelly. Nampak macam atas dia ada aiskrim. Dia tak ada stiker. Yang ni ada stiker. Ada yang ada stiker, ada yang tak ada. Tak tahulah. Kena kacau ke? Bismillahirrahmanirrahim. Air ni rasa peach. Stiker peach ada kat sini. Tapi yang ni rasa peach. Peach dan jasmine. Tak tahulah weh, dah bercampur dah. Dia dah air teh kot. Lepas tu bawah ni macam ada jelly. Rasa macam peach tu. Atas dia letak ice cream vanilla. Macam tu lah lebih kurang. Oh, sedap and refreshing. Oh. Okay, ini confirm strawberry lucky sundae sebab nampak strawberry dia dan bawah dia tu dia ada macam dia punya wafer, ice cream wafer. Dia cara tajam macam ni tau. So, tak tahu lah. Kedai ice cream kalau jual dekat KL ni memang senang meletup weh. Bismillah. Tahu tak rasa dia macam apa? Rasa macam Sunday McD tu, ya Allah. Rindulah. Rindu McD. Bismillah. Wafer dia dekat bawah sekali, so kena korek sikit. Setakat ni, semua yang aku minum ni memang manis sikit lah. Tak dinafikan memang manis. Bismillah. So basically bawah dia letak wafer cone, letak ice cream, letak macam strawberry puree macam tu, ada strawberry, ada real strawberry, kemudian ice cream vanilla. Dan mungkin ada strawberry syrup macam tu lah. Minta maaf, comot sikit je. Okay, last kali ni ice cream jasmine tea, you know, ada gula kat bawah dia, tak larut. Semua memang manis lah. So kalau korang diet 2024, kurang-kurang lah minum benda ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, okay, dia punya air jasmine ni, of course dia macam kelat-kelat. Rasa teh-teh jasmine tu. Rasanya sebab gula tak ni lagi kan. So gaul gula dia. No, terus manis. Oh, ni memang ice cream, gula dan juga air jasmine tea. Itu saja. Manis je gula dia. Gula dia kat bawah.